kayaknya mau mudik ini, Pak. Ya, betul. Mau Natalan sama Tahun Baru di Medan. Natal Tahun Baru ke Medan. Bapak dari mana ini? Dari Tangerang, Perumnas. Tangerang, Perumnas. Mau pulang ke Medan. Ke Medan, Danau Toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, sekarang kami berada di Terminal Pelabuhan Eksekutif yang berada di Merak. Saat ini terpantau antrian panjang yang menuju Pelabuhan Merak. Iya, liburan Nataru atau arus mudik yang terjadi di Pelabuhan Eksekutif Merak ini sudah mulai meningkat, walaupun arus di kendaraan di area perjalanan mulai dari tol sampai pelabuhan masih kondisi normal. Wabarakatuh, sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon. Hari ini, Sabtu 18 Desember 2021. Terpantau oleh tim Tugas TV, Nataru ini di dermaga eksekutif sepertinya sudah terlihat sedikit ada kemacetan sampai keluar ke depan antrian ke jalan raya. Sahabat Tugas TV bisa lihat di sini. Sepertinya Nataru kali ini pemudik memang sudah mulai banyak. Tetapi sahabat Tugas TV perlu saudara ketahui, menurut pantauan kami hari ini, ombak dan angin sangat bersahabat dengan kita. Sekian pantauan dari Tugas TV dan tim. Ya betul, mau Natalan sama Tahun Baru di Medan. Natal Tahun Baru ke Medan. Bapak dari mana ini? Dari Tangerang, Perumnas. Tangerang, Perumnas. Mau pulang ke Medan. Ke Medan, Danau Toba. Danau Toba. Ini ngomong-ngomong kayaknya sekeluarga nih. Ya betul, betul. Ngomong-ngomong di jalan tadi, Pak, di tol sudah ada kemacetan belum, Pak? Belum, belum. Masih lancar. Belum. Ini istirahat di ya, rumah makan. Istirahat dulu sebelum nyebrang. Terus soal vaksin dan antigen sudah, Pak? Sudah, siapkan. Sudah, Pak, ya? Sudah siap. Oke lah, pokoknya sekarang ini bisa merayakan Natal Tahun Baru, Pak, ya? Puji Tuhan. Oke. Kalau gitu, mudah-mudahan lancar-lancar saja di jalan, Pak. Terima kasih, Pak, duanya. Ya, begitu. Terima kasih, Bu, Pak.